dalam ayat ada Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Penggalan ayat. Orang apa? Laki-laki itu adalah pemimpin. Kalau bisa kita terjemahkan qawwamun, pemimpin, pelindung, pengawal, pengarah, pendidik, jadi guru ya juga. Itu memang sudah di takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki lebih kuat fisiknya daripada perempuan. Kalau laki-laki terbiarkan di tengah jalan mungkin relatif aman juga. Malam-malam. Tapi kalau perempuan terbiar terletak atau namanya berada di tengah jalan, pas akan teraniaya karena dia tidak mampu menjaga dirinya. Lalu laki-laki itu yang punya kewajiban lebih dalam berbicara. Maka disebut laki-laki itu pemimpin atau kepala rumah tangga. Dalam hal ini, maka mencari nafkah itu laki-laki atau suami, kemudian juga penanggung jawab segala keamanan rumah tangga secara umum itu suami. Ya, kalau rincian yang lebih jauh itu kita mencari makanan, pakaian, perumahan, tempat tinggal, mendidik anak, hal-hal yang terkait itu memang menjadi kewajiban laki-laki. Lalu apa perempuan? Istri adalah menjaga hak-hak laki-laki dan melayani laki-lakinya atau perempuan. Itu melayani suami atau istri itu melayani suami sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Mohon maaf, pelayanan terhadap suami jangan melebihi ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama kita.